guys, welcome to my channel Yayasan Jerry Model Management Official. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan penampilan para finalis Duta Sosial Media 2020. Pemilihan Duta Sosial Media 2020 akan dibagi ke dalam dua sesi, yaitu yang pertama adalah babak eliminasi atau babak penyisihan, dan yang kedua adalah babak grand final. Nah, di babak penyisihan ini, finalis akan melakukan orasi atau speech yang bertema manfaat atau peran sosial media dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, kalian juga dapat mendukung para finalis dengan cara ketik duta spasi nama finalis favorit kalian spasi kalimat dukungan kalian. Contohnya, duta spasi Jerry spasi pasti kamu juara, dan sertakan di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini di seluruh sosial media kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan penampilan finalis Duta Sosial Media 2020 Speech Competition. Selamat datang di babak eliminasi finalis Duta Sosial Media 2020 Speech Competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Istiqomah, usia 21 tahun. Finalis pemilihan Duta Sosial Media tahun 2020. Saat ini saya sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lembang Mangkurat Banjarmasin. Selain sibuk dengan urusan kuliah di kampus, saya juga sering mengikuti lomba tari tradisional. Juga aktif dalam organisasi dan alhamdulillah diberi amanah menjadi ketua DPM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lembang Mangkurat. Teman-teman, jangan lupa dukung saya sebagai duta sosial media tahun 2020 perwakilan Kota Palopo dengan cara like, komen, share foto dan video saya di Instagram dan YouTube Yayasan Jerry Model Management. Terima kasih atas dukungannya. Membahas lebih jauh mengenai dampak dari media sosial, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu media sosial. Salah satu dampak positif dari media sosial yang sangat nyata yang dapat kita lihat yaitu dapat memudahkan kita berinteraksi dengan orang banyak. Nah, bayangkan saja bila tak ada media sosial, kita akan sangat sulit untuk berinteraksi dengan kerabat kita yang ada di kejauhan sana. Selain itu, fungsi yang kedua yaitu dapat memperluas pergaulan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kepribadian itu yang sangat pemalu atau sangat tertutup. Bahkan tak jarang dengan sosial media, orang yang sangat pemalu pun dapat mengekspresikan dirinya, bahkan mengeluarkan bakat-bakatnya melalui media sosial. Kemudian poin ketiga yaitu jarak dan waktu bukan lagi masalah. Maksudnya sama seperti poin yang pertama tadi, nah jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah. Di zaman seperti sekarang setelah berkembangnya media sosial, walaupun misalnya kita berada di sini, keluarga kita berada di pulau lain, kita tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga kita dengan menggunakan media sosial. Kemudian poin keempat yaitu lebih mudah mengekspresikan diri. Nah, ini yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali fenomena yang terjadi di mana orang yang pada dunia asli atau dunia nyatanya dia adalah seorang yang pendiam dan sangat tertutup, namun ketika di media sosial dia dapat mengeluarkan semua ide-idenya untuk mengekspresikan dirinya. Tentunya hal ini sangat bagus untuk orang-orang yang memiliki kepribadian yang sangat tertutup, di mana mereka dapat menggali semua bakat-bakat yang selama ini tidak dapat mereka tunjukkan secara nyata, secara langsung, tapi dapat mereka tunjukkan melalui media sosial. Nah, jika seluruh generasi muda, anak muda seperti kita dapat terus menggali potensi yang kita miliki dan terus menyalurkannya melalui media sosial, tentunya itu akan menciptakan generasi muda yang lebih kreatif. Nah, dampak positif yang selanjutnya yang dapat kita peroleh dari media sosial yaitu penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Yang terakhir yaitu biaya lebih murah. Oh ya, salah satu dampak positif dari media sosial yang paling saya senangi yaitu cepatnya beredar info-info yang viral. Contohnya saja, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk membantu sesama kita. Contohnya, kita memiliki tetangga yang kurang mampu, namun kita tidak bisa sepenuhnya membantu dia. Bisa saja kita sebarkan melalui media sosial keadaan dari tetangga kita itu. Nah, info-info yang kita sebar di media sosial tentunya akan dilihat oleh teman-teman kita yang lain, dan itu merupakan salah satu jalan kita untuk membantu sesama kita. Contohnya sudah banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi, misalnya abang Gojek, abang Go
lingkungan sosialnya. Kedua, perubahan ini tentunya dapat merubah nilai-nilai serta norma-norma yang ada di masyarakat kita.